Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pada sahabat tani semua dimanapun anda berada. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah yang barokah, dan selalu kita diberikan kesehatan dan kesemangatan terutama dalam kita bertani. Yang selanjutnya saya akan berbagi tentang cara kita mendapatkan pupuk kalium, kemudian fosfor secara gratis, kemudian cepat dengan waktu 20 menit saja. Saya kali ini menggunakan bahan yaitu pisang, pisang yang sudah matang. Jadi apa yang terkandung di dalam pisang ini mengandung fosfor kemudian kalium yang tinggi. Dimana manfaat dari kalium kemudian fosfor itu sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman kita, terutama tanaman kita pada masa generatif atau masa pembuahan itu sangat membutuhkan sekali yang namanya fosfor kemudian kalium untuk membantu proses pembuahan, ya, biar tanaman kita cepat berbuah, kemudian lebat, kemudian tidak mudah rontok. Oke, untuk langkah-langkahnya mari kita ikuti videonya. Mari kita simak, jangan di-skip ya, biar kita semua paham langkah-langkahnya. Cukup mudah, hanya 20 menit saja kita bisa mendapatkan fosfor kemudian kalium dengan gratis. Oke, mari kita ikuti videonya.
bagaimana? Cukup menyenangkan kan, cukup memberi pemahaman kepada para sahabat tani semua. Selain kita mendapatkan pupuk secara gratis, kemudian masih kita bisa manfaatkan untuk kita langsung kita konsumsi sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita bisa memanfaatkan hasil pupuknya, kita bisa langsung aplikasikan, kita kocorkan atau kita semprotkan ke tanaman kita. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk dosisnya, untuk kocor itu biasanya saya menggunakan 200 mili. Kemudian untuk yang di aplikasi disemprot, saya menggunakan 100 mili per 1 tangki. Oke, cukup sekian dulu video saya, semoga bermanfaat bagi para sahabat ini semua. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe channelnya biar cepat berkembang, kemudian bersemangat dalam berinovasi terutama dalam pertanian organik, memberikan cara-cara yang cukup murah bahkan gratis, kita ambil dari alam kemudian kita kembalikan ke alam lagi supaya kita mendapatkan manfaatnya. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Kemudian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga diberikan rezeki dan kesehatan serta umur yang barokah, amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani, cukup mudah kan langkah-langkahnya. Kemudian kita bisa mendapatkan fosfor kemudian kalium dengan gratis hanya dalam waktu 20 menit saja, dan itu bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita ataupun kita bisa campur dengan jakaba untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Bisa kita campur ke jakaba. Kemudian untuk manfaat yang selanjutnya, selain kita mendapatkan kalium dan fosfor, manfaat yang selanjutnya yaitu buah pisangnya masih bisa kita manfaatkan untuk kita konsumsi seperti video yang berikut ini.